Halo, ketemu lagi dengan saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini saya akan membahas mainan lagi ya, mainan atau kurang lebih tepatnya adalah hadiah ya. Hadiah yang kita dapatkan dari makanan. Makanan ini kalau tahun 90-an itu banyak sekali snack-snack yang memberikan hadiah di dalamnya dengan tujuan agar produknya laku ya, karena pada saat itu banyak sekali snack-snack seperti Chicky Ball yang pernah kita bahas sebelumnya, dan ada snack-snack lain yang memberikan hadiah. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah hadiah snack ya, dari snack yang bernama My Noodles. Mungkin kan pernah ingat-ingat lupa ya, namanya My Noodles. My Noodles ini adalah snacknya berbentuk mie ya, berbentuk mie. Kemudian kalau tidak salah ingat itu seperti Indomie kurang lebihnya. Kemudian bumbunya dimasukkan, bisa dikocok-kocok seperti mie kremes ya pada waktu itu ya. Dan di sini didapatkan hadiah souvenir berupa tasos ya. Oke, kurang lebih bentuknya seperti ini ya, kotak ya. Kotak, kemudian di sini ada pola-polanya. Jadi kalau ini kita punya beberapa itu bisa kita tempelkan ya hingga membentuk sebuah kubus ya. Kubus kemudian bisa kita masuk pasang-pasangkan layaknya tasos dari hadiah Chicky Ball ya. Kemudian kalau kita lihat di bagian depan itu ada gambar dinosaurusnya. Kemudian di bagian kanan itu ada nomornya ya. Kalau yang saya punya ini nomor 33. Kemudian di bagian kanan bawah ada tulisannya My Noodles. Di sini ada gambar dinosaurus kecil yang bermain tenis ya. Dia bermain tenis, jadi temanya adalah olahraga. Jadi ada yang bermain golf, ada yang bermain badminton, bermain basket. Ada nomor-nomornya tersendiri. Ini mungkin kalau tidak salah nomornya ada 50 ya. Ada 50 seri. Dan kalau 50 seri itu digabungkan, ini bisa ditempelkan jadi satu. Dan gambar besar tersebut di belakangnya akan membentuk dinosaurus yang besar ya, dan ada tulisannya My Noodles juga. Namun sayangnya punya saya tidak lengkap, jadi hanya satu saja artefak yang saya temukan di rumah saya. Jadi saya tidak dapat memberikan gambaran lebih tentang mainan ini ya, sayang sekali. Bentuk mie-nya itu kurang lebih hampir sama dengan mie kremes ya, mie kremes yang pernah kalian coba. Jadi mie-nya itu tinggal kalian masukkan bumbu, kemudian bisa kalian makan. Kalau tidak salah seperti itu mie-nya, saya agak lupa My Noodles ya. Di sini My Noodles-nya menggunakan huruf S. Sedangkan di tahun beberapa tahun terakhir, tahun 2017 atau 16, 15, ada produk Indomie juga yang mengeluarkan namanya My Noodles juga, tapi menggunakan huruf Z. Jadi jangan sampai salah ya, untuk produk My Noodles yang menggunakan S ini sudah tidak diproduksi lagi sayangnya. Jadi saya sendiri tidak bisa mendapatkan gambaran bagaimana produk My Noodles yang lama itu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Paling tidak dapat memberikan gambaran kalian tentang snack-snack zaman dulu ya.
Sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.